Udah dari Surabaya, jadi Andina tuh datang kemarin. Ya. Aku baru datang hari ini, dan Andina tahu tadi delay, terus aku di pesawat lagi ngobrol-ngobrol tuh. Jadi pesawatnya kayak mau jatuh gitu guys. Berasa adrenalin ya. Oh, adrenalin, gue berasa naik kura-kura loh ya. Jadi aku lagi nganterin anak mau konser. Jadi Dina mau konser di Surabaya besok, dan pastinya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konsernya Rosa. Iya. Kayaknya mau ngucap konsernya Andina, kayaknya takut dimarahin sama Teo Chan. Takut dimarahin sama yang punya acara ya. Tapi ya seneng banget sih. Jadi berawal dari kita nggak sengaja live bareng Teo Chan ya, Din. Iya benar. Terus Teo Chan ngajakin Dina konser gitu kan. Jadi seneng sih aku punya sahabat-sahabat yang selalu memberikan kesempatan anak-anak didik aku juga untuk berani naik panggung. Terus persiapan buat besok GR rasanya gimana, Dina? Deg-degan yang pasti, karena bisa dibilang ya GR pertama kali ya kak, yeah. GR pertama kali, dan besok pun pagi harus bangun, harus siap-siap, harus prepare, yeah. Tapi aku berharap semoga pas konser nanti aku bisa memberikan yang terbaik, dan semoga suaranya Dina juga bisa diterima di masyarakat. Jadi besok tuh lo bener-bener gue transfer aura ya, besok gue transfer aura. Jadi di atas panggung, kamu tahu kan kalau Kak Igun di atas panggung gimana kan? Seperti ulala. Bukan lagi, lu harus sisir tuh orang dari kiri sampai kanan, ya kan? Bukan lagi. Jadi Dina bes nyanyi lagu kini ya, Din? Iya, aku bakalan nyanyi lagu kini. Mau berapa lagu, Kak? Hah? Mau berapa lagu? Satu aja udah bagus, boleh konser, pakai nanya berapa lagu ya, Din? Makanya. Jadi iya berasa jadi nih Dina ini nggak bisa kena mic ya, jadi oh, mau iya, makan di mana kemanapun kalau ada mic pasti bawaannya pengen nyanyi. Iya. Nah sekarang kita lagi makan di restoran Bitus namanya, ini restoran kepiting, tapi tadi ada yang diomelin guys. Jadi coba ceritain Din, kamu habis diomelin siapa hari ini? Tadi ceritanya aku, Kak Wahyu sama Bunda, kita keliling-keliling. Terus ke mall, cari baju dan segala macam, tiba-tiba lapar. Cari baju lagi, belanja lagi Yuni, lu belanja mulu yang gue perhatiin ya. Aku yang cari baju, terus sambil cari perlengkapan makeup buat besok. Ini biasa cari alam, masa ada orang mau pergi besok gak bawa lem bulu kan? Lu bawa lem tikus besok. Bawa cuman itu ada di luar tapi ternyata ada di sini, ya udah beli di sini. Mas, kita dapat Sally Hansen di sini. Iya. Sally Hansen. Iya. Beli airbrush light yang kita beli di Amerika. Besok pakailah. Iya pakai. Iya kan sama tertutup. Ya kan ada tangan, ada ini. Kan ini cuma kaki sama. Oh, kakinya kan bajunya transparan, tutup ya. Jadi aku bikin baju ya kan. Jadi pas abis Teo Chan ngomong, Dina nyanyi di konser aku ya. Ini dasar sang ibu udah mikir ya, pakai baju apa, pakai baju apa, pakai baju apa. Jadi awalnya tuh bajunya tadi buat karantina tuh Din, yang warna hijau itu, transparan kan, seksi kan. Terus dari gitu pas dipikir-pikir, kayaknya nggak mungkin ya Yuni terlalu terbuka ya. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kasian ya. Kemarin aja kan kita tampil di disco nari-nari semua pada heboh ya Din. Shake your body. Jadi kalau aku nih ya guys, kalau kalian begitu semakin gue semakin ya, gue semakin merajalela. Jadi acara fight itu akan ada di 10 kota ya, dan bakal dance selama 10 kota itu. Ya tapi sebenarnya untuk acara fight itu sendiri ya, kita tahu fight ini adalah sponsor buat MGI ya, Brand Internasional dan Miss Grand Indonesia sendiri. Betul. Dan aku juga tampil di situ sekalian untuk melatih mental sebenarnya kak. Benar. Dina juga tahu kan ya.
anaknya ini seperti kan debo ya, kering. Iya, kan debo kering aku pernah, ya kan. Enggak pernah dance sama sekali, ya. Tiba-tiba disuruh dance. Kita juga kemarin latihan sama ya. Dia dancer juga ya. Kan 3 hari. Ya. Dan di situ Dina tuh cuma ngerasa euforia gimana Dina bisa dilihat orang banyak ya. Terus itu padahal baru ratusan ya nak gimana makanya, kayak ribuan kan iya nah. Kayak vibe-nya yang Dina rasain ya. Di situ dan ngerati mental Dina gimana caranya Dina handle diri untuk di depan orang rame ya. Itu aja dan kalau kalian tahu effortnya Dina latihan itu lumayan gila sih ya nak ya. Jadi kadang pageant lovers tuh suka nggak memikirkan sebuah effort ya jadi itu kemarin kamu latihan berapa kali ya nak 3 kali 4 kali dan latihannya tuh seharian dari pagi sampai nih, sore bunda lo harus dengar nih bunda lo harus dengar ya okay, okay. Jadi nggak ada anak gue main joget-joget aja di disco semua ada koreografinya ada keringetnya ya kan siapa tahu nanti tampil di Las Vegas iya amin gila kita mah kelar kompetisi pengennya terbangnya jauh ya nak iya. Gitu tapi seneng sih walaupun ada setiap sesuatu tuh pasti ada pro dan kontra dan alhamdulillah yeah. Masih banyak yang support yes, betul. Masih banyak yang seneng yes. Aku sih cuman minta doanya buat pageant lovers semoga yeah. Kedepannya aku bisa menampilkan yang terbaik dan yeah. Minta doanya untuk persiapan aku semoga dilancari ya, betul jadi kemarin juga seru sih teman-teman PL juga datang ya kan yeah. Tapi yang kayak Igun bingung tuh kemarin teman-teman PL datang tuh semua happy happy aja ya iya benar mungkin yang komen-komen yang nggak diundang kali ya bun aduh jadi bunda selalu gini kayak gue jangan gitu lah bundanya yang deg-degan ya jadi kita hari ini mau makan kepiting, balik lagi kita mau makan kepiting tapi tadi ada yang diomelin, jadi Dina makannya beras merah sama telur sama teri ini boleh emang telur teri gini boleh? Jadi targetnya Din, badan kamu gimana Din? Coba targetnya Din yang aku mau badan kamu gimana coba? Yang pastinya aku kan agak kurang berisi di bagian pinggul. Ya. Pinggulnya harus berisi dan kecil pinggang ya. Harus berapa lingkar pinggangnya? Lingkar pinggang harus 60 dan 60. Kemarin saya sempat naik 63 63 dan itu harus jadi 60 kalau bisa badannya juga ya, pantat naik, ya. Pantat naik six pack kenceng. Ada kenceng ya bener apalagi bismillah ya kan biar orang tahu kalau ibu lo nih ibu tiri ibu Din, kalau ini kan pageant lovers kan selalu bilang mana sih public speakingnya Andina, mana sih public speaking? Kadang Dina kalau menyikapi orang-orang yang komentar kayak gitu, Dina gimana? Kenapa? Tahu, Yuni mah, lu mah panasan Yuni. Aduh. Kita tuh perlu komen-komen gitu loh, Yun. Kalau mereka kan cuma pada pageant lovers ya, public speaking itu semuanya bahasa Inggris doang. Paling banyak kan public speaking itu bahasa Inggris doang. Ya. Karena menurut aku, public speaking adalah lo ngomong, orang yang lo ajak ngobrol itu kan apa-apa yang lo sampaikan yes. Yang itu dalam bahasa Inggris. Betul. Walaupun dalam bahasa Inggris, kok orang yang disampaikan itu maksudnya paham. Ya. Yang harus yang fasih. Karena ya. Kita pernah punya ya yang fasih bahasa Inggris ya. Iya. Dimana yang ngaruh juga. Indonesia. Iya, nggak ngaruh juga. Jadi bahasa Inggrisnya masih lagi belajar, ditanya itu nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Si Yuni ini pemarah loh guys, Yuni pemarah. Tapi enggak sih, aku sih seneng sih maksudnya. Kita tuh seneng ya karena tandanya kita diperhatiin Din, ya kan kita diperhatiin gitu kan. Jadi ya kalau aku bisa bilang mungkin komunikasi itu harus dari hati ya Din. Jadi gimana bisa berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatunya gitu kan. Mister Nawat juga bahasa Inggrisnya juga biasa aja, gitu. Tapi seluruh dunia ngerti apa yang Mister Nawat omongin gitu. Kalau Dina sendiri sih sebenarnya menyikapin itu yang pastinya lebih ke introspeksi diri untuk diri Dina sendiri dan acuan juga buat Dina buat terus belajar ya. Dan yang pastinya perlu pageant lovers tahu untuk persiapan aku sendiri menuju Miss Grand kayak public speaking bahasa Inggris dan segala macam itu sudah dipersiapkan dengan matang le ya kan ya. Dan yayasan juga memfasilitasi aku bukan hanya sekedar training ya kak kakak juga ngajak aku ketemu orang-orang yang besar aku diajak ketemu dipertemukan dengan teman-teman baru yang dari luar seperti kemarin kak Dina ketemu Indi terus ada beberapa teman-teman yang dari luar negeri juga sebenarnya bukan hanya tentang
belajarnya, tapi gimana cara prakteknya. Dan itu semua memang kita nggak tampilin di depan layar, kita juga nggak tuh kayak close gitu-gitu ya, aja. Jadi sebenarnya bisa dibilang hidup itu ada strateginya ya, Din. Kalau misalnya kita melakukan pendekatan sama pasangan kan juga nggak mungkin sehari kenal semua kita umbar ya, Din, gitu. Nah kalau misalnya teman-teman bilang mukanya Dina lagi jerawatan, memang lagi jerawatan ya, Nak. Iya, karena Dina kan 19 tahun, hormonal gitu kan, tapi ya kita berusaha terus ya, Din, ya, gitu kan. Karena Dina juga mengakui bahwa nggak ada kesempurnaan ya, Din, dalam diri kita ya. Tapi kita tuh bersyukur banget bahwa kita ini punya yang namanya MS Glow, ya kan. Jadi ini jerawatnya Dina ini mulai berkurang nih karena red jelly. Red jelly. Dan aku juga rutin pakai maskernya MS Glow. Iya, itu yang bikin kempes ya, Nak. Iya, jadi pas kemarin ada yang Dina habis show itu, ya. Mukaan Dina kan agak sedikit tuh ada jerawat yang gede-gede timbul. Ya, ya. Malamnya tuh Dina langsung pakai masker. Ya. Itu paginya langsung kering ya. Iya, benar. Jadi aku bakal nemenin Andina persiapan konser dan semoga vlog ini dapat 2 episode ya. Amin, jadi ya Allah. Jadi kita bisa full ya kan. Ya seru. Kita mau makan dulu ya guys. Nanti aku kasih lihat makanannya seperti apa. Bye. Pagi-pagi udah rapi, gila. Nah. Jadi ini penampakan fasa hotel tempat kita nginap, guys. Ada ruang tamunya, ada meja makannya. Tuh ada Pok Dina lagi ngobok-ngobok makanan tuh, lihat tuh. Kamu nggak boleh makan apa aja sih, Din? Nggak boleh makan tepung. Terus? Aduh, mukanya begini lagi. Nggak apa-apa, orang cantik. Dina mah cantik. Terus? Karbo-karbo hempas. Ini ada omelet boleh dong? Sekarang? Omelet. Boleh. Sini bawa sini. Jadi kita mau rehearsal. Jadi kalau namanya konsernya Rosa, berarti kan semuanya suka-suka Rosa ya. Dari Muji Ar sore. Nggak jadi, biar malam nggak jadi. Lihat nih, Queen lagi pakai concealer, belum kelar. Total. Kita mah reality, say. It's okay, no problem. Ini nggak boleh dimakan kentangnya. Tadi ngambil ubi ini tuh. Ini ubi kali. Kok ubi? Ubi. Kentang boleh. Sosis nggak boleh. Iya, makannya omelet dong. Emang enak loh. Jadi barang-barang dibawa ke restoran seafood lagi. Yang lain pada makan seafood, aku emang kalau seafood ikan nggak boleh? Aku emang lagi nggak bisa makan seafood karena mukanya. Oh, lagi jerawat. Oke. Ya alhamdulillah ya, kulit aku tuh badak, guys. Jadi memang ada orang yang kulitnya sensitif, ada yang kulitnya apa gitu kan. Tapi aku percaya kayak mau deket-deket juga hilang ya, Din. Iya kan? Karena kan sekarang juga dirutinin pakai skincare kan, ya. Pakai MS Glow, pakai Red Jelly juga. Ya. Hari itu harus apa? Skincarean terus, jadi ya. Insyaallah nanti 4 bulan bisa lah. Bisa lah, deng. Kita berapa bulan lagi sih? Aku tuh kadang kalau Grand MG itu, Grand MGI apa? Miss Grand. Bukan. Apa yang Instagram itu Grand MGI apa? Apa gitu? Iya, Grand MGI. Dia suka ngitung-ngitung gitu loh, berapa hari. Jadi bikin deg-degan ya? Oh, bukan lagi. Tegang, shy. Gitu. Kamu minum apa, Nak? Minum air putih. Oke. Ternyata hari ini tuh juga ada acaranya YT Gold di Hotel Shangri-La. Jadi kakak mau mampir ke acara YT Gold, terus nengokin kamu GR. Terus mau mampir ke Manja Hijab kalau sempet. Terus udah gitu, udah deh. Kamu jadi mau aku ada pas GR, apa aku tinggal nonton show? Kayaknya lebih baik kakak tinggal nonton show kali ya. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Mendingan nonton show kan, daripada lagi GR lu gue bawel-bawelin, lu tau gue kan? Makanya gue minta GR deg-degan sebelum show itu kan. Nah. Harus ya lemok ya kan? Kalian mau kita spill gak sih?
bajunya Dina ntar malam. Bajunya Dina ntar malam mana? Hilang. Di lemari. Wow. Mana coba lihat? Ah, cangcut. Mana coba spill. Buka. Iya, paling lo dimarahin Yuni. Jangan dari atas, dari bawah. Satu-satu. Situ dulu, Bang. Masa bajunya mau dibuka sama Gilang? Merk-merk Yuni. Bajunya dibuka-buka kan gue di bawah. Nanti aja di lokasi. Ya, salah lagi gue, Kak. Ya, di rumah. Katanya suruh ambil dari bawah, Yuni. Gimana, dong? Ya Allah, ini mahal loh buat konser. Salah lagi. Din, kalau menurut Dina, kakak tuh hebat gak sih bikin baju, Din? Banget lah. Hah? Banget. Coba spill ini. Spill evening gown kamu yang aku buatin. No, enggak. Enggak, dimarahin. Enggak, langsung gitu. Kayaknya nunggu surprise aja kali. Surprise, ya, itu pasti. Sih, itu gila sih. Itu ya. Aku bahannya aku beli di Amerika. Dan karena bahannya mahal, aku cuman sanggup beli 4 meter, ya kan? Dan itu udah ngelekat banget. Jadi kira-kira kalian tebak ya, Andina. Tapi aku sih, baju itu, nah aku mau kamu pakai di saat prelim. Iya. Aku pengennya itu bajunya pas prelim. Terus pas final, bajunya beda lagi. Iya kan? Kamu kalau pas final kamu kebayangin bajunya pengennya warnanya apa? Apa ya? Yang pastinya warna yang belum pernah dipakai kali ya, Kak. Iya. Aduh, bingung. Sama warna yang nyambung sama mahkota ya. Iya, sama nyambung sama mahkota. Iya kan? Ya, karena kan tuh. Ya kita kan bismillah mahkota ada di kepala ya. Amin insyaallah. Ya Allah, gila deh. Bismillahirrahmanirrahim ya, Kak. Duh, kalau tuh mahkota ada di kepala, Din. Duh. Mahkota baru lo tahun ini. Bukan lagi. Gua kalau sampai tuh mahkota ada di kepala, Din, gua kalau ketemu lu gua sujud dulu, gua nyembah dulu ini. Kayak ini Yun, kayak di Thailand, Yun. Iya. Kayak ketemu raja ya. Coba ceritanya nih, Andina ada mahkota, kita ada mahkota. Coba lu dari situ ketemuan Andina gimana kalau versi Gilang coba. Coba misalnya nih, Andina ada mahkota nih. Ini versi aku ya. Iya. Nah, Andina ada mahkota nih. Set. Lu ketemu Andina ya. Setujunya gini, Kak. Iya. Oh iya benar. Terus salaman. Assalamualaikum Uhti. Gitu ya. Ayo Allah. Oh, lebaran kali ya. Biasanya kalau ketemu langsung jambak, ini udah enggak lagi ya, Kak. Oh, dia suka ngejambak. Iya. Jadi Andi, jadi ya Gilang ini parah banget ya. Gilang ini pernah bikin badannya Andina luka kena catokan. Cacat deh sama Gilang. Kebagian. Semuanya kena? Semua, iya, dari Kaura, iya, Sofia, Kamela. Aura di tangan ya? Di pipi. Aura di pipi? Aura di pipi. Kena semua, jadi kayak... Ya, itu suatu kayak apa ya namanya, tato jadinya. Kenang-kenang. Tanda tangan, lebih tanda tepatnya. Tapi hilang kan? Hilang. Si Sofia nggak hilang. Sofi di mana? Di kupil. Karena kupilnya Sofi kan beda kan? Apa? Caplang. Iya, keluar gitu. Terus kan ada di kupil. Tapi Sofi gitu dia. Waktu itu dia mau bahasanya. Oh, apa? Shit, kayak gitu. Lo senang abis itu? Enggak dong. Oh, kirain lo senang. Iya. Dia... Udah yuk kemana sih? Makeup. Ini berarti ini kan makeup GR. Yeah. Terus nanti buat konser dihapus lagi dong. Iya. Yeah. Ini cuma makeup awal. Lu punya nggak glitter hijau? Glitter hijau. Apa deh? Gold, ungu. Ungu sama apa? Ungu. Iya kan? Hijau kayak baju. Nggak mau. Lu bawa kristal ya Yun? Kalau mau nanti cari aja di sini. Di mana? Kristal. Minta mah itu aja Yun. Sama Grace Lim Yun. Nggak boleh.
harus dia harus tahu dan dia cuma satu lagu. Dia bukan konser full. Pakai mahkota boleh enggak, Yun? Yun. Pakai sas? Yun. Marah Yun ini lo. Kok banyak nak makannya nak? Kan langsung dijamak ini. Ini kayaknya Dina baju tidurnya ini mulu deh Yun. Dia tidur nggak pakai itu tadi. Cuma buat mereka mau makeup biar bisa di buka. Minta e privé dong. Jadi ini baju aku pernah beliin awal-awal. Iya, awal-awal. Awal, awal-awal ke Bali. Iya, sampai sekarang dibagi mulu. Jadi demikianlah hotel kita, keren banget. Aku tuh kalau hotel aku senengnya kamarnya tuh gede, guys. Supaya bisa ngapain, bisa ngapain, bisa ngapain, bisa ngapain gitu. Oke deh, Rida mau make up. Iya. Aku mau mandi karena aku mau live Instagram bareng BNN. Ya. Hah? Eh, Yuni buat topi nggak Yun? Gua buat live sama BNN, gua usah mandi dulu deh Yun. Masa gua pakai peci. Oh, karet ada nggak Gilang karet? Apa diginin aja ya, ke belakangin ya? Oke guys, kita liatin step by step Andina makeup yuk.